Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Myong Jaya Channel. Untuk gas-gasku semua, ya. Kali ini kita mau menginformasikan cara pengoperasian dari sebuah mixer audio. Ini mixer audio ya, bukan mixer untuk buat roti, ya. Sama-sama mixer, cuman beda penggunaannya. Ya. Kenapa kami bikin video ini, tutorial ini? Karena banyak sekali, ya, terutama teman-teman kami di lingkungan, ya, teman-teman yang ya yang awam lah, yang sama sekali tidak tahu mixer. Itu rata-rata mereka itu sudah bingung. Artinya melihat knob yang banyak, puter-puteran yang banyak seperti ini, geser-geser yang banyak. Nah, mungkin di benak mereka itu semua ini difungsikan dengan bersamaan. Sehingga mereka itu bingung, ini yang mana, ini buat apa, buat apa, buat apa. Padahal sementara pada kenyataannya itu tidak. Pada kenyataannya mereka itu sendiri-sendiri-sendiri dan sendiri. Maka dari itu, kali ini kita bikin videonya untuk menjawab kebingungan para gas-gas tersebut, ya. Oke, buat gas-gasku yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu nggak apa-apa. Untuk para profesional ataupun para soundman yang sudah mahir, di skip aja nggak masalah, karena ini dikhususkan buat para pemula, bahkan yang awam benar-benar nggak tahu tentang mixer audio. Oke, kita lanjutkan detailnya seperti apa. Baik, para gas-gasku semua, ini untuk pendahuluan ya. Kita lihat dulu mixer yang kita pakai, yaitu khususnya mixer yang analog ya. Ini mixer analog dari GT Lab, tipenya G8BL. Oke, ini 8 channel. Dan speaker yang kita pakai ini Barton Max 15H, 15 in aktif ya. Oke, kita mulai dari informasi terkait dengan channel dulu. Ini terdiri dari 8 channel. Di sini ada sweet phantom, ada gain, ada kompresor. Ini HF itu untuk high frequency. Ini untuk mengatur frekuensi mid. Middle-nya ya. Middle itu suara tengah vokal. Ini mid-nya. Ini untuk atur frekuensi. Ini LF, low frequency. Ini aux. Aux berapa ini? Aux 1, aux 2, aux 3, aux 4. Atau ada tulisan efek. Ini pan pot, ini peak, ini volume, volume channel, dan ini PFL. PFL. Oke. Terus berikutnya untuk lubang-lubang yang di sini, colokan di sini, ini mix out. Jadi bahasa lain ini master out ini. Out kanan, out kiri. Gitu ya. Ini untuk monitor kanan, monitor kiri. Ini untuk record. Record itu bisa pakai apa ya? Alat perekam. Misal kita mau ambil audionya aja lewatnya sini. Ini input tape yang saya rasa ini jarang difungsikan ya, karena tape VCD itu sudah hampir tidak ada sekarang dipakai. Ya masih ada, cuman tidak begitu banyak. Ini out juga, jadi main out ini, master out, sama kayak ini, cuman ini yang balan, jadi outputnya lebih besar suaranya, kalau ini unbalan. Kemudian ini aux 1, aux 2, aux 3, aux 4. Ini pun untuk headset, ini return untuk mengisi aksesoris. Kemudian di bawah ini ada efek ini ya.
Ini untuk pengaturan efek atau dibilangnya echo zaman dulu ya. Ini untuk flash disk, menu-menu flash disk. Kalau echo itu rata-rata kurang lebih ya sama, tergantung selera nanti untuk pengoperasian. Kemudian ini volume return yang di atas tadi ya, ada return yang ini. Kemudian di bawah sini ada master AUX, AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4, ini efek ya. Kemudian ada cell phone, ini jarang sekali, kita nanti bahasnya yang umum aja ya. Ini untuk high, low, treble, bass, ini untuk headphone. Yang ini treble bass khusus untuk MP3 ya. Jadi bukan untuk mixer keseluruhan. Baik, yang di bawah ini ada main R, master R dan master L. Ini volume MP3, ini volume efek atau echo. Ini per channel tadi ya, volume per channel. Oke, untuk cara pemakaian langsung aja kita praktekkan ya. Kita pakai jack XLR, ini yang speaker sebelah kanan, kita tancapkan di sebelah kanan. Sebenarnya bebas, artinya ini di sini boleh, cuman biar enak aja kita paskan ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kemudian jangan lupa dihidupkan dulu sebelum kita mengaktifkan power atau speaker aktif, biar tidak terjadi suara duduk kayak gitu ya saat kita nyalakan. Diaktifkan dulu, kemudian kita aktifkan power atau speaker aktifnya. Maaf, sebentar. Oke, yang satu kita aktifkan. Oke, berikutnya kita operasikan dulu dari yang pertama, yaitu master volume dulu. Yang utama master volume dulu, semua diturunkan ya, ini ya, semua diturunkan. Ini kita buka secukupnya, harinya sampai sini juga enggak masalah, sampai U. U itu adalah 0 dB. U. Sampai U, ini enggak masalah. Ini enggak akan bunyi sebelum kita buka volume per channelnya. Oke. Dan channel ini enggak akan keluar suara apa-apa sebelum kita isi input. Oke, sampai sini dipahami ya. Walaupun ini kita buka, nah, jadi buat teman-teman jangan bingung. Walaupun ini kita buka, kita apakanlah, kita puter-puter semau kita, ini tidak akan keluar suara. Kecuali inputnya ini kita isi sesuatu. Misal kita punya handphone, lalu dikasih kabel, dicolokin ke sini, kita putar MP3 dari sini, baru dibuka di sini, baru keluar suara. Nah, seperti itu. Misal nyoloknya di sini, tapi yang kita buka yang jalur ini, ya enggak bakal keluar suara. Seperti itu dulu ya. Ini tidak semuanya terpakai selama inputnya enggak ada. Kecuali inputnya ada, itu baru dipakai. Suatu contoh seperti ini, kita kasih input mic ya. Ini mic, kita pakai mic kabel yang biasa. Ini volumenya kita kecilin aja ya, nggak usah kenceng-kenceng. Oke, ini pakai mic yang biasa, kita buka. Cek, denger ya, cek. Kita tinggikan lagi. Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek cek. Oke, jadi ini yang berfungsi cuman yang ada inputnya. Nah, yang ada inputnya ini yang berfungsi ya.
untuk pengaturan-pengaturan ini pun juga yang berfungsi yang ada inputnya seperti ini. Cek 1, 2, 3. Kemudian untuk fungsinya itu adalah yang pertama gain. Gain itu dimatikan aja dulu. Gain itu adalah untuk menambah tingkat volume PM ya. Misal suara yang dihasilkan mic ini kurang kencang, itu bisa ditambah dengan gain. Misal mic-nya apa ya, kualitas mic-nya kurang bagus, artinya dia mendem, ditambah dengan gain. Beda dengan volume ini. Kalau volume ini volume out. Jadi volume out itu setelah mic ini masuk diolah dengan tone control. Ini namanya tone control ya. Ada high, mid, frekuensi dan low. Setelah diolah itu dikeluarkan oleh volume channel, bisa diolah oleh volume ini. Ini misal lagi ya. Satu contoh seperti ini. Cek 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 cek. Nah, ini kan volume sekian. Cek 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 cek. Dirasa kurang kencang, bisa ditambah ini. Gain. Cek cek. Nah, bisa jelaskan suaranya? Cek. Jadi lebih kencang. Tapi kalau mic-nya sudah bagus, sudah kencang, itu enggak perlu dibuka. Nah, itu tadi ada suara dengung. Nah, seperti itu. Antara speaker dan mic terlalu dekat, ini dibuka jadi dengung. Kemudian ini dimungkinkan lagi untuk apa? Misal mic-nya kurang peka. Kurang peka itu ibaratnya seperti ini. Misal ini dihabiskan 0 di bawah ya, -60, maaf. Kalau ditulisan sini -60, pokoknya dihabiskan seperti ini. Suara yang didapat, yang diterima oleh mic ini itu di sekitar sini. Jadi mulut kita harus dekat. Artinya ya enggak dekat-dekat banget, ada jarak sedikit lah mungkin ya. Tapi kalau ini dibuka, itu bisa jauh. Sehingga misal nih kita mulut kita di daerah sini itu sudah nangkep dengan jelas. Seperti itu perbedaannya. Terus kompresor. Ini fungsinya, ini enggak semua mixer ada ya kompresor ini. Kompresor ini fungsinya untuk menurunkan tingkat apa ya? Sensitivitas mungkin ya. Maaf buat teman-teman yang udah para senior, dikoreksi. Jadi kalau seorang vokalis misal nih, dia di deket mic pas nyanyi itu teriak kenceng. Jadi suaranya itu akan merusak kualitas yang dihasilkan. Jadi terlalu kasar. Sehingga ini bisa diturunkan, dikompres. Jadi suaranya tidak akan pecah saat mereka teriak. Nah, itu untuk mengantisipasi hal tersebut. Ini kompresor, tapi kompresor yang internal di mixer. Ada lagi kompresor yang lebih profesional lagi, itu ada tambahan. Nanti masuknya itu di insert biasanya, insert per channel. Kemudian efek. Auk. Auk ini fungsinya untuk banyak ya, bisa untuk monitor, bisa untuk macam-macam lah. Misal ini kan mic ya kan, difungsikan untuk mic. Ini dibuka, ini ada master aux 1, jadi harus connect satu ya. Terus untuk aux 1 ini ya, yang colokan ini dimasukkan lagi ke speaker aktif yang seperti ini. Anggaplah sama. Sehingga speaker yang keluar dari sini
speaker aktif yang keluar dari sini, yang AUX 1 ini yang dihasilkan adalah suara mic ini aja. Jadi mic ini yang lain, input yang lain ini tidak bakal masuk ke suara yang di AUX 1. Misal nih, ditaruh di panggung speaker tersebut. Itu untuk penyanyinya itu hanya mendengarkan suaranya sendiri, bisa mengkoreksi, bisa memonitor suaranya sendiri. Seperti halnya misal channel ini untuk kendang, kendang tak, atau kendang yang dut lah, kan beda-beda ya, kendang tak, kendang dut, ada lagi DTX, ada lagi apa-apa-apa kayak gitu. Misal ini kendang tak, speaker yang keluar dari, misal ditaruh di AUX 2, AUX 2 dibuka, master dibuka, outnya lewat AUX 2, kasih speaker di dekatnya, ditaruh speaker di dekatnya tukang kendang, yang keluar nanti adalah suara tak-taknya aja. Sementara dari kumpulan ini nanti keluar lewat sini atau lewat sini atau lewat sini. Ini ditarik kabel, kasih speaker, udah keluar. Ini tarik kabel, udah keluar. Begitupun juga yang phone, ini pun juga sama. Ini biasanya diperuntukkan untuk monitor soundman-nya ya, tukang soundnya ini untuk monitor. Jadi suara apa yang kurang nanti bisa ditambahin dari sini. Seperti itu. Ini fungsi AUX ya. AUX di sini semua sama. Jadi untuk output dari channel yang ada ini ya, ini lewatnya AUX ini, jadi keluarnya nanti apa, yaitu apa yang dikeluarkan dari channel tersebut. Kemudian untuk efek, ini efek itu kalau orang dulu bilangnya echo ya. Echo di sini ini pilihannya, maaf ini tidak begitu jelas, ini nomor 22 ya, tidak begitu jelas. Ini nomor 22. 22 itu apa? Rentangnya di sini 22. Ini 20 sampai 29. Plate. Jadi ada hall, room, plate, terus apa? Chorus, delay, dan masih banyak lagi. Ini untuk echo, gampang-gampangannya echo gitu aja. Di sini ada master. Mana masternya? Ini master effect. Nah, ini. Selama ini belum dibuka master ya, yang utama di channel ini tidak akan dapat echo. Oke, kita buka secukupnya. Sekian ya. Kemudian ada efek untuk buang ke channel. Jadi ini master, ini ada volume untuk mengalirkan efek ini ke semua channel. Ini kita buka mentok aja biar enak, nanti kita settingnya cuma di sini. Kemudian di sini ini ada efek per channel. Jadi misal channel ini sudah buka, ini sudah dibuka, itu enggak semua langsung keluar efek kalau yang channel per efek per channelnya ini enggak dibuka. Contohnya seperti ini. Cek 1 2 3, cek, ini enggak ada efeknya ya, efek belum kita buka. Coba kita buka yang channel 1 efeknya, cek. Nah itu suaranya sudah beda ya, cek 1 2, cek. Cek 1 2, cek. A, cik 1 2, cik. Nah itu suaranya sudah ada efeknya, jadi kita bisa naik turunkan efek tersebut. Misal efeknya terlalu tebal, kita turunkan dari sini. Nah, turunkan dari sini, cik. Nah kan kecil. Misal kurang, bisa juga ditambahin, cik. Nah seperti itu. Walaupun ini dibuka, ini dibuka, ini dibuka, tidak akan bakal keluar efek di channel ini. Jadi begitu ya kesimpulannya, sendiri-sendiri. Jadi jangan bingung untuk teman-temanku para pemula, bahkan
para gas-gas yang masih awam banget, yang enggak tahu banget perihal mixer, itu jangan bingung, karena di sini adalah mainnya satu per satu. Mainnya satu per satu. Misal ini diisi banyak, yaitu nanti yang akan keluar dari suara ini. Jadi enggak semua harus diputer-puter-puter-puter, enggak. Nah, yang ada aja, yang dipakai aja. Oke, berikutnya perihal MP3. Ya, ini kebetulan sudah ada flash disk-nya. Jadi ada beberapa mixer itu yang tidak punya flash disk. Sehingga kalau nyetel musik itu dari channel input channel ini. Dari input channel. Kalau ini sudah ada flash disk sehingga kita muter MP3 cukup dari sini aja. Ini kasih MP3, kasih flash disk udah jalan. Nah, seperti ini ya. Rata-rata untuk bawaan USB seperti ini itu settingannya cuman ada di sini, high sama low aja. Jadi kita nggak bisa setting mid-nya, frekuensinya seperti ini. Kita nggak bisa nambah gain. Misal besaran gain yang dihasilkan oleh flash disk untuk audionya oleh MP3-nya ini kecil, kita tidak bisa nambah. Kita bisa lihat besaran volume yang dihasilkan oleh MP3 ini dari tombol PFL ini. Ya, ini tombol PFL. Nanti akan muncul di sini LED-nya. Akan muncul. Kita pencet. Wow, ini keras sekali ini. Ini sampai mentok ini. Ini sangat keras ini. Harusnya sampai sini aja cukup. Ini sangat keras. Kalau ini sudah sampai peak, sampai paling atas, itu suaranya pasti jelek. Suaranya akan rusak. Kita cuma bisa nambah bass. Nah, ya kan? Sama treble. Oke, kita tidak bisa ngatur. Yang ada di sini tidak bisa ngatur. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini tidak akan ngefek semua. Ini dinaikkan, ini diputer-puter seperti apapun tidak akan ngefek. Kecuali ini sama ini. Dan ini. Ini yang efek cuman ini. Kita naikkan jadi kencang. Nah, ya kan? Yang efek seperti itu. Kemudian ini pun sama. Jangan bingung, ini untuk volume sebelah. Nah, jadi perhatikan yang bunyi cuman ini aja. Ini enggak bunyi. Kalau ini dinaikkan, yang sini bunyi. Ini juga bunyi karena ini masih naik. Kalau ini diturunkan, ini tidak bakal bunyi. Oh, seperti itu. Jadi ini volumenya sendiri-sendiri ya. Tadi ada yang ketinggalan dulur. Ini untuk tombol-tombol ini. Ada switch. Ini pun sama. Ini adalah untuk pantom. Ya, pantom 48. Jadi input ini akan dialiri tegangan sebesar 48 volt. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk mic yang kondensor. Mic kondensor itu memang dia bisa bekerja kala diisi oleh tegangan, disuplai oleh tegangan baterai biasanya ya. Kalau belum ada pantomnya seperti ini,
mic tersebut wajib pakai baterai. Tapi kalau sudah ada seperti ini, mic tersebut tidak perlu baterai, kita tinggal aktifkan aja ini. Nah, seperti ini masternya. Baru input mana yang diisi mic kondensor tersebut. Misal line yang channel 8 ini kita pencet tak seperti itu. Ini nyala ya. Demikian para guys-guysku semuanya video kali ini. Jadi jangan bingung kalau melihat mixer itu puter-puterannya banyak, ada geser-geseran banyak, ada colokan banyak, ada semuanya pokoknya, apalagi yang channelnya lebih banyak lagi, ada yang 16, ada yang 24, ada yang 32, bahkan ada yang 46 atau berapa itu, panjang. Dan itu tidak difungsikan semua sebenarnya. Hanya difungsikan yang ada inputnya aja, yang kita perlukan aja. Jadi buat para guys-guysku semuanya, itu mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjawab semua yang Anda bingungkan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen-komennya di Miong Jaya Channel. Oke, sekian dulu. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.